Ya, jamaah hajinya dulu yang masuk. Sudah berkali-kali saya sampaikan, jemaah hajinya dulu yang masuk. Ya, di sana sudah ada petugas dari Kemenag, di sana ada petugas dari Bapak, dari Ibu Polwan, monggo. Oke, monggo. Sudah jam 12. Tidak lupa dengan hormat lagi sangat untuk saudara-saudara, rekan-rekan wartawan, tolong beri jalan saudara-saudara kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita untuk memasuki pendopo, sebab sebentar lagi ada kegiatan seremonial upacara oleh Ibu Bupati sekaligus sujud syukur di dalam pendopo. Nuwun sewu, tanpa mengurangi rasa hormat untuk bapak ibu jemaat, tolong tepiskan keluar, tepiskan kepentingan panjenengan pribadi demi kepentingan umum. Ibu Polwan, saya tahu keluarga panjenengan ada yang tidak haji, tapi tolong tepiskan kepentingan pribadi panjenengan. Ingat, selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, termasuk pelayan beliau-beliau, utamakan beliau dulu. Sebab nuwun. Selamat datang wahai tamu-tamu Allah. Jadilah engkau haji yang mabrur, amin. Terima kasih ibu-ibu Polwan, matur sembahun. Kami atas nama keluarga jamaah haji mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak berarti rasa-rasanya kegiatan ini tanpa bantuan panjenengan. Betapa lancarnya kegiatan-kegiatan kami dengan uluran tangan-tangan emas dari panjenengan selaku seorang korban. Matur sembah nuwun ibu-ibu korban. Panjenengan adalah orang-orang yang kami rindukan selama ini. Bapak Ibu Haji monggo langsung aja masuk. Untuk waktu bertemu dengan keluarga masih banyak di rumah nanti. Saya lihat dari kejauhan ternyata keluarga jamaah haji yang akan tangisnya dan banyak yang tersengal menahan nafasnya hanya karena sebuah kata haru, hanya kata sebuah rindu dan kangen kepada perjalanan dua hari tamu-tamu Allah. Rindunya kami, rindunya keluarga panjenengan. Saya berdoa. Terima kepada seluruh jemaah haji di pendopo dulu yang nantinya akan dilanjutkan sholat berjamaah untuk kaum bangsa ibu-ibu berada di sebelah selatan pendopo dan untuk jemaah haji berada di sisi utara atau sisi kanan pendopo. Sekali lagi saya berkata kepada seluruh ibu jamaah haji yang hadir kembali di Kabupaten Gorontalo yang nantinya akan dilaksanakan.
Sujud syukur karena kami juga ingin mendapatkan keberkahan Bapak Ibu sekalian. Saya yakin yang baru haji ini masih bahasanya masih bersih, masih suci karena baru berangkat, baru pulang, baru kundur dari tanah suci. Dengan ini mudah-mudahan di pemerintah Kota Bojonegoro juga mendapatkan energi positifnya dari amal-amal dengan kami. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Dan tidak lama-lama Bu, karena Bapak Ibu semua sudah kangen keluarga, kangen cucu, kangen putra-putri ya. Ya alhamdulillah kami menitip dalam kesehariannya setelah pulang haji ini, mudah-mudahan Bojonegoro makin sejuk, makin aman, makin kondusif dan makin harmonis. Ya. Kemudian sambutan saya akhiri dan kebetulan ikut di ambulan yang kedua di Jumbul 4 dan yang kloter 75 alhamdulillah amat juga. Jadi mudah-mudahan dari seluruh peserta wah jamaah haji tahun ini kan hanya satu yang meninggal kemarin yang sudah kita beritakan itu ya. Atas nama siapa? Istrinya Pak Buati dari Kelurahan Sumbang. Pak, jadi kekebalan tubuh sendiri gimana Pak? Nanti kita anu cek lagi Mas. Jadi masing-masing jamaah ini mestinya nanti harus melakukan pemeriksaan di puskesmas di wilayahnya masing-masing. Jadi nanti kita harus mengetahui kesehatan secara yang sangat jelas apa kondisinya, apa penyakit yang mungkin dibawa dari luar ya. Jadi kita harapkan semua calon jamaah itu yang sudah melaksanakan ibadah harus melakukan cek kesehatan.